Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channelku Ahna ANF. Video kali ini aku akan berbagi resep udang goreng tepung saus mentega yang bikinnya itu simple, gampang, dan rasanya enak banget. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, seperti biasa, Ana minta tolong untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Bantu channelku untuk terus berkembang. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini, Ana sudah siapin udang yang sudah aku bersihkan sebelumnya. Aku buang kepalanya, terus buang kotoran di punggungnya, dan aku buang juga kulitnya karena kita akan goreng tepung udang ini. Bawang bombay 1 buah yang nantinya kita akan potong-potong kecil, dan kita akan tumis sausnya dengan bawang bombay ini. Bawang putih 1 siung, ini nantinya kita akan parut untuk bahan marinasi udangnya. Tepung terigu kurang lebih 8 sendok makan. Gula pasir, ini nantinya kita akan pakai 1 sendok makan aja. Tepung maizena 1-2 sendok makan. Kecap Inggris sebanyak 6 sendok makan. Saus tiram 1 sendok makan. Saus tomat 2 sendok makan. Terus kecap kita akan gunakan 2 sendok makan. Merica bubuk kita akan pakai 2 sendok teh. Garam secukupnya. Untuk margarin kita pakai 2 sendok makan untuk menumis dan 1 sendok makan untuk dicampurkan ke sausnya. Telur 1 butir untuk dicampurkan ke bahan marinasi udangnya. Teman-teman, kita masuk di tahap marinasi ayam. Yang pertama kita parut dulu bawang putihnya. Tambahkan merica bubuk, kemudian kita akan tambahkan garam, dan terakhir kita tambahkan telur. Tahap pencampuran tepung udangnya. Tambahkan tepung maizena ke dalam tepung terigu, kemudian kita aduk secara merata, dan nantinya ini udangnya kita akan tepungin di sini. Tahap campur-mencampur bahan untuk sausnya. Pertama-tama campurkan saus tiram ke dalam kecap Inggris. Kita pakai 1 sendok makan aja. Nah, ini kita tambahkan 2 sendok makan saus tomat. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis, kemudian aduk secara merata. Tahap menggoreng udang tepung. Nyalakan kompornya, tunggu sampai minyaknya panas. Nah, sambil menunggu minyaknya panas, kita tepungi udangnya dulu yang sudah kita marinasi. Ini kita langsung masukin aja ya di tepungnya. Kita aduk-aduk udangnya sampai udangnya tidak kelihatan lagi, dan ini sudah tercampur dengan rata dengan tepungnya. Semua sudah terbaluti ya dengan tepung maizena dan tepung terigu. Untuk teman-teman yang baru belajar masak, pada saat cemplungin udangnya satu persatu ke dalam minyak yang panas, hati-hati ya, tangannya tetap diperhatikan, jangan sampai kena cipratan minyak goreng. Kita akan goreng semua udang tepungnya sampai habis dan sampai kuning kecoklatan.
Nah teman-teman, ini udang goreng tepungnya sudah jadi. Kita akan lanjut memasak saus menteganya. Sekarang kita langsung aja bikin untuk saus menteganya. Ini kita potong-potong dulu bawang bombaynya. Kita potong tipis-tipis aja ya. Nyalakan kompornya dan kita tambahkan margarin untuk menumis bawang bombaynya. Ratakan minyaknya ke seluruh permukaan panci atau wajan yang kalian pakai. Kemudian kalau sudah panas merata, kita masukkan bawang bombaynya lalu kita tumis sampai layu. Setelah bawang bombaynya sudah layu dan mengeluarkan aroma harum, kita masukkan bahan-bahan untuk sausnya, yaitu kecap Inggris, saus tiram, kecap manis, dan saus tomat. Dan jangan lupa kita tambahkan lagi 1 sendok makan margarin atau mentega, terserah kalian mau pakai yang mana, supaya saus menteganya lebih berasa lagi aroma margarinnya atau menteganya. Lanjut kita aduk-aduk untuk saus menteganya, kemudian langsung masukin aja, cemplungin semua udang yang sudah kita goreng. Nah ini udang tepungnya cantik banget kan coklatnya. Nah kita aduk-aduk sampai saus menteganya itu meresap ke dalam udang tepungnya. Nah setelah kita aduk-aduk sampai merata, udang dan saus menteganya ini sudah meresap. Saatnya kita matikan kompor dan udang goreng tepung saus mentega sudah siap dihidangkan. Ini dia teman-teman hasilnya, udang goreng tepung saus mentega ala Ana. Sudah selesai aku bikin. Ini rasanya nikmat, anti gagal, takarannya pas dan rasanya enak banget. Jadi teman-teman wajib banget cobain resep ini di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.